Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bujang Juara. Ini kita mau merawai senggol hari ini. Udah lama gak buat konten. Sekarang kita diawali dengan konten merawai senggol. Akan merawai senggol hari ini ya, sahabat. Siapkan alat tangkapnya dulu, sahabat. Ini rawai kita. Ini jangkarnya ini. Kita sekarang pakai jangkar. Kalau dulu kita pakainya batu, sahabat. Jangkar mini ya. Ini yang pertama, sahabat. Ini rawai ini sangat berbahaya, sahabat. Mata pancingnya sangat tajam. Kalau kena mati kita, sahabat. Apalagi sendiri begini ya. Sekarang sudah selesai kita lempar rawainya, labuh rawainya, sahabat. Sekarang kita harus pasang lampu ini, sahabat. Lampu supaya kalau ada sampan lain atau pukat-pukat lain yang mau labuh jaring di malam hari ya, nanti mereka bisa melihat yang bahwa ada rawai di sini. Lampu ini akan berkedip-kedip nanti malam. Oke, sahabat, sekarang kita ikat ini dulu di sini ya, di ujung bendera ini. Oke, sahabat, ini sudah kita pasang lampu ya. Besok kita angkat, sahabat. Tunggu pengangkatan rawai, karena kita kali ini mengangkat rawainya, sahabat, secara aneh ya. Kalau dipikir aneh, karena apa namanya? Guys, ini mau hampir habis. Ini mau selesai ya. Jangan lupa subscribe dan komen.
sahabat-sahabat semua. Ini tinggal berapa kayu lagi, sahabat? Jangan lupa saksikan besok pagi kita akan angkat rawai, sahabat ya. Saya sudah lama nggak melaut, sahabat, karena terhambat musim barat ya. Sekarang sudah masuk musim timur, kita akan mulai lagi merawai ataupun mencari udang ya, sahabat. Ini karet, sahabat ya. Karet dia lepas sendiri. Karena udangnya sekarang ini lagi nggak bagus, nggak banyak kena udang, makanya sekarang saya merawai senggol, sahabat. Kalau misalkan udangnya bagus, nanti saya akan menjaring udang lagi, sahabat. Sekarang sudah habis, sahabat ya. Tinggal satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengangkat rawai yang kita pasang kemarin, sahabat. Ayo ikuti video saya, sahabat, karena hari ini kita mengangkat rawai. Teman-teman, ini baru pertama kalinya, teman-teman. Semoga aja ini berhasil ya. Kalau berhasil, kita nggak susah lagi mengangkat rawai senggol, karena kalau kita angkat itu pasti kita harus pasang di kayunya. Tapi kalau bisa begini, kita angkat rawainya 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali atau juga 5 hari sekali. Supaya ini berhasil, teman-teman. Itu rawai kita. Baiklah, teman-teman, ayo kita ke video mengangkat rawainya, teman-teman. Thank you.
pasang di sini. Coba di sini ya. Ini besinya besi stainless, teman-teman. Tapi ini belum ada ikannya. Belum ada ikannya, teman-teman. Ini ada ikan di bawah, teman-teman. Nah, sepertinya ikannya besar nih, berat, teman-teman. Nggak tahu ini ikan apa.
besar kali ikannya, teman-teman. Nggak tahu ini ikan apa. Belum pernah dapat ikan sebesar ini, seberat ini, teman-teman. Saya juga belum tahu ikannya ikan apa. Aduh, ya Allah rangku, selamatkanlah ikanku ini. Satu ada, teman-teman. Yang berat ini bukan ini, teman-teman, tapi di bawahnya. Ambil dulu ini. Apakah ini kayu? Atau ikan? Saya belum. Ikan, teman-teman. Ikan apa ini, teman-teman? Besar sekali. Besar sekali, teman-teman. La ilaha illallah. Terus pakai tali, teman-teman. Bingung saya, teman-teman. Mau harus itu dia. Sendiri lagi. Gimana cara mengambilnya nih, teman-teman?
ikannya. Susah kali bagaimana caranya mengambilnya, teman-teman. Allahu Akbar. Tak sanggup untuk mengangkat ikan ini, sahabat. Harus ada bantuan teman. Saya tadi udah telepon teman agar dapat ke sini. Kita tunggu mereka. Itu dia. Soal angkat terus. Ini kita kerja terus. Ikannya masih di dalam air, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang sudah dibantu oleh teman kita. Ini dia penolong ya. Ini lah ikannya, teman-teman. Tuh satu lagi ya. Ayo naik, naik. Ada ikan manyung. Masuk. Tangan pun boleh. Yes. Ini lebih gampang ah. Kalau misalkan kita angkat semua, maka kita bertambah pekerjaan. Harus pasang kayu. Tapi kalau begini, 3 hari sekali kita pindah. Kita perginya cuma sendiri, guys. Itu dia, sahabat. Ini dia. Kacau. Kena pula nih. Aduh. Cepat juga. Alhamdulillah. Ini ekstra hati-hati, sahabat. Durinya tajam, mata pancingnya pun tajam. Risikonya sangat banyak di sini, sahabat.
pasah. Kita buang durinya dulu. Hai. Tuh. Ini saya simpan ya. Nanti saya masukkan ke dalam botol. Ikan apa ini? Dia gigit juga nih ya. Ambil satu lagi susah karena nggak bisa, nggak ada yang pegang kamera ya sahabat. Nah, ikan ini dia kena juga nih. Oke, sahabat. Kalau talinya biasanya kalau talinya udah tenggelam dia ada ikan. Nah, hasilnya ini udah ada ikan nih. Nah, ini dia sahabat. Tapi kecil lah. Enggak apa-apa sahabat lah. Alhamdulillah. Kecil pun enggak apa-apa. Penting ada daripada enggak ada sahabat lah kan. Kita ambil durinya dulu sahabat. Durinya dengan dibuang. Alhamdulillah. Sahabat, ah, inilah rezeki kita hari ini teman-teman. Ada beberapa ekor ah. Di bawah pari besar ini ada juga sekitar ikan pari yang bagusnya sekitar 10 ekor. Nih, tambah yang besar ini 1 ekor. Ada ikan belanga, kakap batu, ada juga ikan manyung ah. Sekarang kita akan pulang, teman-teman. Oke. Ini alatnya sudah saya buka. Besok kalau mau cek rawai lagi, kita pasang kembali. Oke, teman-teman. Assalamualaikum.